warung makan Gundul. Yeah. Bukanya jam berapa lu? 6:30 6:30 sampai jam berapa? Maghrib pak. Oke. Jadi kan menyajikan apa maman bu? Jika sayurannya itu. Lomong, biasa. Oke, bronko sapi, gulai kambing, ayam. Biasanya maghrib ini rata-rata sukir apa lu? Mboten. Nge umum. Iya. Niki kok banyak pang dolanan gitu. Nggih. Niki kan enten ajeng pilihan presiden kalih pilihan anu legislatif. Nggih. Ibu dak besok anggota-anggota DPR temanggung sing dari jatuh DPR itu. Kok dereng anu Pak dalem? Nggih. Dereng tau siji mboten. Mboten nate nyi Pak. Kanu TV Pak. Nggih. Dadi ora kenal nggih. Lara anggere ampun. Aktivitasnya enten iki pun kesel teko blek ana Bapak nggih. Nggo kira-kira nobosnya caleg sapa iki nek. Semangat tes iki Pak nggih. Matur selera mak nggih. Nggih. Oh golek sing ayu ya sing bagus ngono. Ah mboten Pak nggih. Nek presi kira-kira jenggile napa pun terserah iki kok. Napa nggih Pak? Mungkin aja takon kula. Ah nggih. Mungkin niku pandangan dere. Tunggu. Asasi kok Pak niku Pak Njeng. Dadi mbok dereng mikir niku. Dereng. Oke, stop Pak Njeng. Nggih. Kalau sesuk arek nopo sapa mengku. Jan mboten ngertos berita-berita. Ndak Pak, ndak nganu kawula. Nggih, sinten-sinten sik nganu mboten mangertos dalem DPR nggih wonten. Nggih. Prawusan nggih. Sing penting urusane golek barang. Nggih. Mboten mantep mriku niku mangke. Dia oh niki pun nonton mawon Pak nggih. Mas sayur sayurmu dene Mas. Dari Ngadirjo. Ngadirjo. Iya. Nek kulaan jam berapa? Setengah 4. Setengah 4 pagi itu sudah harus keluar. Keluar setengah 4 keluar dari rumah. Terus ke pasar mana? Ngadirjo. Ke Ngadirjo. Ya. Terus parkir di warung-warung apa ini pertama rumah. Warung sini terus ke perumahan-perumahan. Perumahan-perumahan. Ya. Di lengganan sendiri nggih. Iya. Ya, enggak punya lengganan, Pak. Selesai tugas sok jaminan, Mas. 12 sudah selesai. 12 siang. Ya. Biasanya sudah habis. Heeh, habis. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Anak satu? Satu, ya. Merasa tercukupi ya dengan penjualan sayur? Insya Allah, Pak. Insya Allah, ya. Kemerdekaannya senengnya suka dukan jadi bagus sayur loh, Mas? Wah, sukanya itu sama ibu-ibu lah. Nah. Sama ibu-ibu. Ini sering utang, Pak, ibu-ibu? Alhamdulillah tidak, Pak. Ya. Alhamdulillah tidak. Apalagi Mbak Nun itu tidak pernah utang. Tidak pernah. Terus, nganune kesulitannya, kesediaannya. Kesediaannya itu kalau hujan, Pak. Hujan pagi. Kalau hujan pagi, Pak. Pernah? Pernah. Dan pernah udah tidak payu? Pernah, hujan. Pak. Tidak dapat untung juga pernah. Itu gara-gara hujan? Sudah pernah. Iya, gara-gara hujan. Nah, ini lah arek pilpres, karo pileg. Jenengan nggak kenal karo caleg-caleg ini, Mas? Si Jiluru? Oh, belum kenal ya? Belum kenal. Belum kenal. Rata-rata orang ngerti, yuk. Tidak tahu. Karena nobel siapa ya udah ngerti, yuk. Sudah ngetes, Pak. Nah, karena memang orang kenal karo caleg ya. Oke, ini bagian penting, ya. Pak. Iya, iya. Tolong, Mas. Ini sayur-sayurnya ini. Kalau misalnya tidak laku, itu ya. Sering dimasak sendiri atau dibuang? Kalau ini cabe ya dibuka agar tidak busuk. Oh gitu. Ya.